telah melakukan kebaikan. Ya Allah, alhamdulillah kita percaya bahawa ruang dan itu taubat itu sentiasa terbuka. Allah sangat sayang dengan hamba yang bertaubat. Pak, saya tak sempurna terus. Saya masih cuba untuk memperbaiki diri. But you can always try and you can always change. Pada adik-adik yang mungkin masih merokok, cuba untuk merokok. Ada adik yang mungkin kita tahu kelemahan kita sendiri. Kita ada, ya, setiap manusia itu berbeza. Kesanggupan kita ni berbeza-beza. Ada orang mungkin dia punya challenge untuk bangun solat subuh. Ada orang challenge untuk bangun solat tahajud. Kita dinilai diri kita sendiri dan kita cuba berusaha menjaga diri kita daripada segi aspek spiritual. Dan saya merasakan bahawa berada dalam majlis-majlis ilmu seperti majlis saya, kebaikan saya kekuatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku try not to miss. Ada majlis ilmu, ada usaha session, saya berkuasa, saya pergi lah usaha. I tell you, usaha has really changed my life. And I thank you. What you do, I tell my friend, suami tak solat. Okay,
why don't you start to solat? Ibu tak solat juga. Dia tak solat tapi dia kata, oh saya akan solat sekali suami saya solat. So, suami saya itu pemimpin. Dia tak pemimpin saya. Oh lah, ni victim mindset ni. Oh kita ni lah. No, I think kita ubah diri kita sendiri. And you know what she did? She started to pray. Dia tak solat, dia bangun. Solat depan suami dia, dia ajak anak-anak dia solat. You know what? After how many months, suami dia malu dengan sendiri. Dia ubah diri dia sendiri dahulu. Suami dia malu, suami dia tak solat dengan dia. So do not have that victim mindset yang kata bahawa orang ini kena, untuk saya berubah, orang ini kena berubah dulu. No, kita berubah dulu. Cari kekuatan. Kekuatan itu datang daripada sokongan kawan-kawan. Cari kawan-kawan, kawan-kawan yang sayang kita kerana Allah. Yang akan benar-benar membantu kita. Cari orang-orang yang baik untuk memberi nasihat.